Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dapak Kepe. Dan guys, di video kali ini kita bakalan bermain game Lumber Tycoon 2 guys. Jadi di sini kita bakalan memotong kayu dan juga kita bakalan membuat rumah guys. Jadi bagi kalian yang baru hadir, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya guys. Tanpa berlama-lama, langsung aja guys kita cobain gamenya guys. Let's go. Oke guys, jadi tujuan kita di sini tuh banyak banget guys, yaitu adalah memotong kayu dan juga menjual kayunya. Dan di sini kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, kita bisa potong kayu, bisa kupas kayunya guys, dan juga di sini kita bisa beli mobil guys. Oke, jadi ikuti keseruan aku bermain game Lumber Tycoon ini. Kalau kalian suka jangan lupa like guys biar aku bisa lanjutin part 2-nya. Oke. Dan di sini kalian lihat di sebelah kanan duit aku ada 20 guys. Kita harus membeli kapak dulu. Jadi kita bakal membeli kapak yang seharga 20 guys. Kira-kira yang mana yang harga 20? Oke, kalau ini kita cek harganya 12 guys. Oke, sepertinya kita cuma bisa beli ini doang. Oke, Pak. Pak, saya mau beli ini, Pak. Kapak, Pak. Harganya 12, Pak. Nah, saya di sini mau ikut tebang-tebang kayu. Oke, aku bakalan beli, guys. 12. Yeay. Langsung aja, guys. Kita unboxing, guys, kapaknya. Nih, guys, kita bisa unboxing. Wih, lihat, guys. Akhirnya aku mempunyai kapak pertama aku guys. Langsung aja kita coba untuk pukul kayu guys. Oke, langsung aja guys kita potong-potong kayu ini guys. Dan kita bakalan jual kayu ini guys supaya kita bisa dapat uang. Tapi di sini kapak kita masih jelek banget guys. Lihat, saking jeleknya lama banget guys tuh. Nah, akhirnya sedikit lagi. Oke, sedikit lagi guys. Yes, akhirnya ketebang juga guys kayunya. Dan kita bisa menjualnya guys nih. Cara menjual kayunya tuh di sebelah sini guys. Nah, di sini aku bakalan jual kayu dulu. Oke, aku bakalan jual kayunya di sini. Ayo masuk. Tapi gede banget ini kayunya, nggak muat nih. Nggak muat nih saking gedenya. Kira-kira satu pohon ini kita dapat duit berapa ya? Nah, lihat bisa guys. Oke, kita jual. Ayo masuk. Nice. Oke, kita dapat duit guys. Lihat di sebelah kanan duit aku nambah terus guys. Dan ini yang terakhir. Sekarang duit aku menjadi 100. Yeay, aku punya duit 100 guys. Apakah di sini aku udah bisa beli tanah guys? Kita coba beli tanah dulu guys. Kira-kira tanah harganya berapa ya biar kita bisa bikin rumah guys. Kita bisa bikin rumah dan juga kita bisa itu kayunya tuh bisa kita kupas guys biar kayunya jadi lebih mahal. Oke, aku pengen beli tanah. Ya, aku pengen beli tanah. Oke, kita bakalan lihat guys berapa harga rumahnya. Wah, 100 guys. Oke, aku bakalan beli rumah guys. Kita beli 100, kita purchase. Oke, akhirnya rumah pertama aku guys. Yeay, terima kasih Pak, aku sudah beli rumah. Dan sekarang kita lanjutin lagi untuk nebang pohonnya guys. Oke, saatnya aku potong-potong lagi. Ini masih kecil guys, yang masih kecil mah jangan. Potong-potong terus, jadi orang yang suka motong. Oke, dikit lagi. Iya, oke, udah guys. Saatnya kita jual lagi. Oh iya, aku pengen beli kapak lagi di sini. Aku pengen beli kapak yang lebih bagus lagi biar semakin cepat aku untuk motong-motong kayunya. Oh, tidak bisa guys. Oke, kalau begitu aku harus belah lagi guys sepertinya. Biar gampang di sini aku bakalan potong lagi guys. Oke, di sini aku udah potong-potong lagi. Jadi lebih gampang buat ngejualnya guys. Nah, ini baru kita masukin. Masuk woi, masuk. Susah juga guys masukinnya. Nah, masuk ayo. Ayo masuk ke dalam. Woi, masuk woi. Mau aku jual ini. Masuk. Nah, masuk. Oke, udah kita jual guys. Yang ini juga sekarang. Ayo masuk. Masuk. Sekarang duit aku udah berapa? Udah ada 60 guys. Ayo masuk. Masuk coy. Ini susah banget coy masukinnya. Nah, oke, udah masuk. Ini juga kita pasukin. Oke, udah masuk juga. Ini juga. Oke, udah masuk juga guys. Ini kita dorong ke sana. Nah, sip, cakep. Duit aku udah 134 guys. Kalian lihat di pojok kanan. Apakah di sini aku udah bisa beli kapak yang paling mahal guys? Aku akan beli kapak baru. Yeay, akhirnya aku punya kapak baru guys. Pak, saya mau beli kapak yang ini 190. Oke, kita beli guys. Yeay, akhirnya kapak baru. Kita unboxing lagi guys. Di sini kita bakalan unboxing kapak ini. Nah, yeay, kapak baru guys. Beda banget ya kalau kapak ini masih jelek. Kecil, kalau ini lumayan besar guys. Kita coba untuk motong kayu guys. Kita coba untuk motong kayu dengan kapak ini guys. Kayak gimana kira-kira ya. Lihat guys, lumayan lebih cepet guys.
Lihat, lebih cepet. Wah, kalau begini aku bisa cepet kaya, guys. Oke, ternyata kan di rumah aku itu ada papannya, guys. Dan papannya itu bisa dijual, harganya gede banget, guys. Jadi langsung aja kita menuju ke rumah aku, guys. Nah, ini dia rumah aku, guys. Dan di sini tuh ada papannya, guys. Di sini aku pengen jual papannya. Nah, ini tuh bisa kita remove. Nah, ini bisa kita jual. Langsung aja kita jual papan ini ke tempat yang tadi. Kira-kira kita dapat uang berapa ya, guys, dengan menjual papan ini? Dan aku pengen beli mobil di sini. Biar enak, guys. Kalau aku punya mobil, bisa kemana-mana dengan gampang. Oke, saatnya kita jual ini. Kita bawa ya, lepas dong. Oke, kita bawa lagi, guys. Oke, langsung aja kita jual, guys. Kita lihat ya, kita dapat uang berapa dengan menjual ini. Dan kita dapat, wih, kita mendapatkan 500, guys. Banyak banget loh, papan begituan doang dijual mahal banget. Dan di sini sepertinya kita sudah bisa membeli mobil, guys. Nah, ini dia mobilnya, guys. Ini harganya berapa? 400. Yeay, aku bisa beli mobil ini. Guys, menurut kalian kita bisa gak bawa kabur mobil ini tanpa membayar, guys? Nih, sayangnya gak bisa, guys. Kita gak bisa ya, kita coba ini ya. Nih, kita gak bisa membawa kabur, guys. Tuh, hilang. Inilah kerennya game ini, guys. Langsung aja kita taruh sini. Oke, Pak, saya mau beli mobil ini. Akhirnya mobil pertama aku, guys. Yeay, aku punya mobil. Akhirnya aku punya mobil. Bawa pulang ke rumah. Aku mau unboxing mobil ini, guys. Akhirnya aku bisa jalan-jalan naik mobil. Jadi di situ tuh ada gunung berapi, guys. Ayo abis ini kita ke gunung berapi, guys. Oke, ini kita unboxing dulu. Kita taruh sini. Nah, akhirnya mobil baru aku, guys. Yeay. Oke, guys, sekarang saatnya aku untuk ke atas, guys. Di sini aku bakalan mencoba untuk ke atas ke gunung berapi. Nih lihat, guys, itu lahan orang, mobilnya banyak banget dia. Dan di situ juga, guys, ada yang udah bikin tembok. Nah, pohon yang putih itu mahal banget. Apalagi pohon yang ada di atas Gunung Merapi itu, guys. Itu lebih mahal lagi, guys. Oke, di sini sekarang kita bakalan coba ke Gunung Merapi itu untuk coba lihat pohonnya, guys. Dan di sini tuh banyak banget pohon-pohon yang bisa kalian cari. Jadi pohonnya ini bukan ini doang, guys. Oke, kita bakalan mencoba ke atas. Kita bakalan ke atas, guys. Walaupun mobil aku nggak terlalu kenceng ya. Ini lelet banget, guys, mobil aku. Tapi nggak apa-apa, aku suka mobil ini. Oke, kita sekarang mencoba ke Gunung Merapi. Kalau di Gunung Merapi itu ada pohon yang berwarna merah. Nah, itu lebih mahal lagi. Cuman itu susah banget kalau untuk kita tebang. Kita membutuhkan kapak yang sangat mahal, guys. Kalau kapak aku nggak bisa, guys. Kapak aku nggak bisa. Nih. Ini dia, guys, pohonnya, guys. Ini ternyata ada yang ngambil, guys, di atas. Wah, ternyata ada yang ngambil di atas. Nah, ini dia, guys, pohonnya, guys. Lihat, ini adalah pohon yang mahal, guys. Kita ambil, guys. Kita ambil, guys, punya orang. Nanti aja. Kita taruh situ aja dulu, guys. Di sini kita naik dulu, guys, ke Gunung Merapi. Lihat nih, guys. Ini susah banget. Kalau kalian ke sini membutuhkan kekuatan khusus, guys. Karena lihat, darah kita berkurang di pojok kanan atas. Tuh, guys, lihat, susah banget. Hati-hati, guys. Nanti juga ada rintangan bola-bola begitu, guys. Tuh, guys. Lihat, ada bola-bola begitu, guys. Kita nggak boleh sampai kena, guys. Kalau kena, kita jatuh. Oke, serem banget, guys. Wah, hampir aku kena, guys. Kirain aku kena, guys. Oke, aku udah mau sampai atas. Oke, guys, akhirnya aku sampai di atas juga. Walaupun darah aku udah berkurang banget, guys. Nah, ini dia, guys. Tempatnya, ini adalah tempat untuk kita mencari lava wood, guys. Ini tuh namanya lava wood, yaitu adalah pohon yang berwarna merah ini, guys. Kita itu bakalan lama banget kalau motong-motong. Nah, lama banget, guys, tuh lihat. Lama banget, kita membutuhkan kapak yang sangat mahal. Yaudah, kalau begitu kita nggak bakalan ngambil kayu yang di sini, guys. Kita ngambil yang di bawah aja. Ah, kita maling aja, guys. Maling kayu orang, guys. Turun. Wah, wah, tidak. Oke, guys. Aku bakalan maling-malingin aja yang di sini, guys. Kita ambil-ambilin aja pohon yang ada di bawah ini. Nah, ini satu. Ini juga. Ya, tapi mobil aku nggak muat, guys. Mobil aku nggak muat. Nggak muat banyak. Habis ini kita bakalan coba jual pohon itu. Kira-kira kita bakalan dapat uang berapa ya? Ini juga. Oh, ini udah punya orang, guys. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, yang ini mungkin. Wah, itu lihat jalanannya ketutup, guys, sama bola. Nah, yang ini, guys, kita taruh sini. Oke. Wah, baik sekali dia. Wah, dilempar-lempar, guys, pohonnya. Kita ambil, guys. Dia marah gak ya kalau pohonnya kita ambil? Dia pasti marah, guys. Dia masih marah, guys. Kabur. Kabur. Akhirnya, guys, aku membawa pohon. Lihat, aku membawa 4 pohon yang berwarna merah, guys. Kayaknya dia bakalan marah, guys, kalau aku bawa pohon ini. Oke, guys, bentar lagi sampai, guys. Semoga gak jatuh ini kayu-kayu yang ada di belakang. Karena ini udah berat banget, keberatan muatan, guys.
Nah itu dia di depan. Wah lihat udah ada yang punya truk. Aku juga nanti pengen beli truk kayak gitu guys, tapi mahal banget. Jadi kita di sini berusaha mencari uang. Oke, op, berhenti. Saatnya aku menjual kayu ini, guys. Kira-kira dapat berapa? Sekarang duit aku ada 100, guys. Sekarang jadi wow, dapat 200, guys. Jadi satu batang kayak begini aja kita dapat 200, guys. Sekarang duit aku 374, guys. Sekarang duit aku 374, dapat berapa sekarang? Kita lihat, wow, 484, dapat 100, guys. Nah, ini mahal nih pasti, guys. Ini pasti mahal karena ini gede banget. Oke, kita lihat dapat berapa, guys. Wow, lihat dapat 200, guys. Duit aku udah 600 di sini. Udah gede banget duit aku, guys. Udah lumayan banyak. Oke, langsung aja kita jual yang ini, guys. Oke, duit kita ada 780. Saatnya kita beli pengupas kayunya, guys. Aku bisa beli kapak lagi. Yey, aku bakalan beli kapak lagi, guys, yang 500. Aku pengen beli kapak lagi yang lebih bagus, guys. Yes, aku mau beli. Yey, kapak baru. Aku unboxing, guys, kapak barunya. Yey, kapak baru, guys. Lihat kapaknya lebih keren lagi kelihatannya. Sama kita beli ini deh, Xiaomi, guys. Kita beli Xiaomi, guys. Kita beli yang ini nih, yang kecil. Enggak apa-apa ya, kita beli yang kecil dulu. Baru let's go. Kita pulang ke rumah, guys. Saatnya kita taruh. Nah, ini tuh fungsinya buat ngupas kayu, guys. Nanti kita coba ya, guys. Kita coba untuk ngupas kayu. Nah, oke, kayak begini, guys. Sekarang saatnya kita untuk ngupas kayu, guys. Pakai kapak yang baru kita cuma 3 kali pukulan doang udah bisa ngebelah ini, guys. Tuh, 1, 2, 3. Nah, guys. Nah, ini kita bisa masukin ke dalam sini, guys, kayunya. Oke, ayo masuk. Oh, masuk, guys. Lihat, guys. Lihat, kayunya masuk, guys. Oke, dan di sini akan berubah menjadi, lihat, guys. Ini kayu yang sudah dikupas, guys. Weh, kayu udah dikupas. Oke, udah, guys. Ini dia kayu yang udah dikupas, guys. Langsung aja kita jual, guys. Kita langsung jual kayu yang udah dikupas ini. Kira-kira harganya berapa ya, guys? Apakah lebih mahal? Let's go, jalan. Saatnya kita jual kayu ini, guys. Nah, ini kita jual nih di sini nih. Nah, kita jual nih, harga dapat berapa duit nih, guys? Ayo masuk ke dalam. Ini duit kita sekarang 100. Nah, bayangin, guys, dapat 100, guys. Walaupun kayunya jelek, tapi karena udah dikupas, kita dapatnya 100, guys. Gede banget kan dapatnya 100. Oke, kita taruh lagi duit kita sekarang 300, guys. Sekarang 400 di duit aku. Oke, 400. Sekarang duit aku udah ada 400, guys. Sekarang kita mencari uang lagi dengan kayu yang berwarna putih, guys. Oke. Nah, ini dia, guys. Kayu yang berwarna putih. Oh iya, siapa di sini yang main game ini juga, guys? Kalau kalian main game ini juga, coba komen di bawah ya. Kita belajar bareng, guys, game ini. Oke, udah penuh, guys. Udah penuh. Let's go. Let's go, guys. Please jangan jatuh dong. Uang ini uang, please jangan jatuh. Ya, tidak, guys. Jatuh, udahlah biarin, guys. Emang nggak muat, guys. Biarin jatuh satu. Oke, masuk, ayo masuk. Oke, muat ternyata, guys. Oke, ini kayaknya nggak muat deh. Ini kayak gede banget, guys. Ini nggak muat, guys. Wah, lihat gede banget. Aku akan menjadi kaya, guys. Oke, kita coba jumlahin, guys. Kita dapat duit berapa ya jual kayu putih? Sekarang duit aku ada 400. Kita bakalan jual semua kayu ini. Oke, let's go. Saatnya ke tempat penjualan, guys. Wah, berat banget, guys. Ini berat banget kita bawa ginian. Semoga nggak jatuh. Oke, sekarang duit aku 400, guys. Langsung aja kita jual. Langsung aja, guys, kita jual, guys. Kita jual semuanya. Kira-kira aku bakalan mendapatkan berapa ya? Ini juga kita jual. Ini juga kita jual. Ini juga. Ini juga kita jual. Ini juga kita jual. Ayo masuk, masuk. Masuk, guys. Masuk, masuk. Oke, udah. Ini juga kita jual. Semuanya kita jual, guys. Kita lihat duitnya ada berapa. Duit aku udah 1000, guys. Oke, oke, udah dapat berapa ya? Wah, udah dapat 700, guys. Oke, duit aku tadinya 400, sekarang jadi 1200, 1300, guys. Berarti di sini aku mendapatkan 900. Wah, aku mendapatkan 900 uang. Oke, semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton aku bermain game ini sampai akhir. Terima kasih juga yang udah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan ya, mungkin cukup sampai sini aja dulu, guys, untuk kita bermain game Lumber Tycoon 2 ini. Kalau kalian pengen aku lanjutin game ini, jangan lupa komen ya, guys. Jadi, sampai jumpa lagi di video aku dap lainnya. Bye-bye semuanya.